Hai guys, kita mencari boneka kamu lagi guys. Ini ada boneka apa guys? Ini bonekanya gede banget guys. Ini benar-benar bonekanya gede banget, tapi capitannya kecil guys. Udah gitu dibungkus, ntar kita lihat kita dapat apa enggak ya guys. Boneka ini ya guys, cek ya bro. Main capit boneka kampung nih guys. Jadi pas kita lihat ini ada bonekanya gede banget, jadi ini kayaknya unik banget guys. Langsung aja kita main guys. Kalau pokoknya kalau yang unik-unik gitu langsung kita ini kita coba nih guys. Ini mudah-mudahan dapet guys. Tapi ini kenapa di plastik ya? Jadi tambah susah kalau di plastik. Ya ini gitu dong ya. Ini lucu banget guys. Ini benar-benar seru banget guys. Soalnya dia tuh di plastikin, jadi ada tantangan tersendiri guys. Jadi sebenarnya ini rada-rada susah, jadi kita dorong aja mudah-mudahan kena. Ini kan guys, ini susah banget beneran guys. Get hook up the bontana, I love you. Lanjut guys, ini kita mau coba lagi nih guys. Ini kita dorong-dorong gini guys. Siapa tau aja kalau didorong-dorong gini ntar teguling, jadi ntar nyabinya rada gampang guys. Ini tapi nggak apa tahu sih guys, soalnya ini susah banget, ini gede banget, itu boneka Mixu ini gede sekali guys. Ini kayak monster guys, ya ilah. Ini si Rara pengen banget boneka ini, soalnya katanya gede banget. Bapak mau ini, mudah-mudahan sih kena ya guys, mudah-mudahan dapet guys. Jadi kita geser-geser dulu aja guys. Ini mudah-mudahan ini teguling. Biasanya mah teknik ini mah selalu berhasil guys kalau bonekanya. Tapi ini rada-rada susah dikit waktunya, soalnya ini sempit banget. Jadi capitan ini iya ilah guys, ini benar-benar susah guys. Jadi waktunya itu sedikit banget guys, nggak lama guys. Jadi untuk di kayak gini-giniin rada-rada susah guys. Bukan malah capitannya macet ya ilah guys. Ini capitannya macet lagi guys, jadi rada-rada susah kalau nyapit guys. Tapi nggak apa-apa guys, kita coba aja. Mudah-mudahan ini kena nih guys, kita dorong-dorong gini. Ya ampun guys, beneran susah banget ini guys. Hai guys, jangan lupa di like, subscribe, klik tombol loncengnya. I love you. Lanjut guys, kita patang menyerah guys. Ini udah terguling begini nih guys. Ini jadi bingung nih, soalnya ini ada plastiknya guys. Jadi kalau dicapit tuh pasti nggak bakalan masuk ke dalam. Udah gitu, ini pokoknya mah susah ini mah guys. Soalnya plastik itu kan licin, jadi kalau dicapit malah dia bukan ini. Apaan sih? Jadi kayak gitu malah enggak ini guys, enggak bisa nyapit kayaknya guys. Kalau misalnya enggak ada capitannya, enggak ada capitannya enggak bisa nyapit. Kalau enggak ada plastiknya guys, itu pasti bisa guys. Walaupun segede apa juga pasti bisa guys. Tapi ini kan ada plastiknya, jadi kehalang plastik gitu, jadi capitnya kurang maksimal kayak gitu guys. Jadi kayak gitu. Gimana mau dapat guys? Hai guys, sebelum nonton video berikutnya jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Enjoy. Kalau ada suara musik kayak gini guys, berarti ini udah mau habis videonya nih guys. Ini kira-kira kita dapat apa kayaknya guys. Ini bikin gemes guys, bonekanya soalnya gede banget. Ini Rara udah pengen banget boneka ini, dia seneng banget boneka ini guys. Tapi kayak gini rada-rada sulit guys, susah banget ini ya. Padahal udah dicoba ini guys, dari bawah digoyang-goyang gitu guys sampai bonekanya bonekanya hampir kuburan itu guys. Bonekanya hampir terguling gitu guys, sampai emang nggak bisa tuh guys. Iya ini guys udah begini posisinya, waduh bikin gemes guys. Ini posisinya udah begini malah nggak bisa, ini gimana, ini sayang banget ya guys. Ini kita coba lagi nih, mudah-mudahan makan tenang nih guys. Jadi ini susah banget, ini bonekanya udah kayak gini tuh guys. Seharusnya kalau misalnya nggak ada plastiknya ini kemungkinan sih bakalan dapet guys kalau posisinya kayak gini. Karena dia ada plastiknya jadi rada susah. Yaudah lah guys, ini kayaknya kita terlalu sulit guys. Rara pada pengen banget itu, sampai penasaran banget guys. Jadi Rara pengen banget boneka itu, katanya bagus banget bonekanya gede guys. Tapi yaudah lah nggak dapet, kita coba lagi ya guys. Tonton terus video-video terbaru dari Davi tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you next video guys.